Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya Oke, jangan lupa tetap istiqomah Sholat lima waktu dan sholat duhanya Sebelum kita mulai belajar Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya ilmu kita bermanfaat ya teman-teman Yuk diangkat kedua tangannya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzubni fahma Rabbi sadri sodiri Wayasil amri wahlul ugada tambil lisan ya kauli amin jangan lupa tetap 5M memakai masker mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan oke teman-teman masih ingat kelas 2 belajar bangun datar ya ingat oke gambar apakah ini ini segitiga segitiga memiliki tiga sudut manakah tiga sudutnya satu dua tiga oke teman-teman oke hari ini misipa akan mengajarkan tema delapan tentang sudut dan jenis-jenis sudut yuk disimak videonya sudut dan jenis-jenis sudut oke teman-teman Miss Pipa akan membacakan soal cerita ini ya. Setiap hari Rabu, Dani mengikuti eskul pramuka di sekolah. Kegiatan yang dilakukan hari ini adalah mencari lokasi berkemah dengan menggunakan denah dan belajar mendirikan tenda untuk berkemah. Coba teman-teman amati tenda di samping. Tenda tersebut Membentuk bangun datar segitiga. Coba tolong dilihat gambarnya, membentuk bangun datar segitiga. Oke, segitiga. Coba lihat di samping sudut. Oke, teman-teman. Sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Coba lihat garis pertama, garis kedua. Coba lihat, "a" nya itu adalah titik sudut kaki sudut kaki sudut ukuran sudut coba lihat yang tanda merah itu adalah daerah sudut oke teman-teman ingat ya sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada satu titik oke sekarang Miss Pipa akan menjelaskan jenis-jenis sudut yang pertama, sudut lancip. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Ciri-cirinya besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Ciri-cirinya Besar sudutnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Ciri-cirinya besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Yang terakhir, yang kelima, sudut refleks. Ciri-cirinya besar sudutnya lebih dari 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, teman-teman, hari ini kita ada latihan. Catatlah 5 jenis, 5 jenis yang Miss Pipa tadi sudah jelaskan ya, teman-teman, 5 jenis sudut dan ciri-cirinya di buku tulis ya, teman-teman. Jika sudah selesai Tolong dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.